Terima kasih terkait viralnya video kekerasan ya dalam rumah tangga terhadap korban Vivi ya yang dilakukan oleh suaminya dengan inisial MA yang viral dan sempat dimuat di Instagram Bapak Ahmad Sahroni. Memang kami dari Polres Metro Tangerang Kota pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 12.15 ya telah kedatangan korban ditemenin oleh warga korban ke Polres untuk melaporkan terkait peristiwa kekerasan tersebut. Dari laporan tersebut sudah kami tindak lanjuti, sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap korban, adik korban maupun saksi-saksi, termasuk kita sudah amankan barang bukti baik itu CCTV ya, decoder ya, CCTV, kemudian juga senjata tajam baik itu gunting maupun pisau yang sudah kita amankan sebagai barang bukti, dan saat ini kasusnya sudah naik dari proses lidik ke proses sidik, dan saat ini kita sedang cari untuk saudara MA. Ya, sedang kita cari. Ya, mohon doanya semoga kira kita temukan. Ya, seperti itu. Sudah berapa saksi kemarin? Kenapa? Sudah berapa saksi yang diperiksa? Yang jelas saksi sudah 5 orang yang kita periksa, termasuk kita sudah lakukan visum terhadap korban ya. Untuk luka-luka sendiri kan? Ya, untuk luka-lukanya di mata, di dahi, di pipi maupun di subah badan. Dari pemeriksaan kotak ini motivasinya laku seperti ya terkait masalah ini pekerjaan mereka ya, mungkin ada terkait bisnis yang dijalankan oleh mereka. Ini masih kita dalami karena kan keterangan korban ini kan masih kemarin masih agak trauma ya, makanya masih apa, kita perlu pelan-pelan untuk mengetahui motif dari pelaku, termasuk kita sedang cari pelaku. Kalau korban dengan suami istri, iya. Jadi kayak bisnis gitu. Iya, dia punya usaha ya. Usaha ini ada hal-hal yang tidak sepaham ya antara suami istri ini sehingga terjadi suatu kekerasan terhadap istrinya. Ya, jadi saat ini pelaku. MH DPO posisinya dan statusnya. Ya sedang kita cari, kita panggil nggak datang-datang kan gitu. Kita sekarang sedang lakukan pencarian. Ya kita berharap untuk MA untuk segera apa datang ke Polres untuk ini ya, untuk mendatangi panggilan pemeriksaan. Ya pemeriksaan yang akan kita lakukan, termasuk juga lakukan dengan ini karena sudah dengan itikad baik ya untuk datang ke Polres menghormati panggilan yang kita sedang kita layangkan. Jadi, Pak, kemarin kan ada narasi yang bilangnya 1-2 bulan, Pak. Itu tidak benar, Pak. Atau bagaimana? Sebenarnya mereka lapornya, korban itu lapornya di hari apa, Pak? Ya, laporannya sejak hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.15. Ya, jadi satu hari setelah itu baru dimuat di IG-nya Pak Ahmad Sahroni. Sehingga kita pada saat itu sudah kita tunjuk penyidik, kita sudah lakukan visum terhadap korban, sehingga kita perlu melakukan saksi-saksi. Makanya kita